Assalamualaikum, selamat petang. Alhamdulillah, hari ini ada lagi rezeki yang boleh kita kongsikan. Okay, semoga perkongsiannya ini bermanfaat, kan? Ini hari projek Toyota Avanza. Masalah bila dia jalan dia bersintak, dia tak gitu. Masalahnya kabel handbrake nih, pecah. Jadi untuk tayar sebelah kiri ini dia jam. Atau yang dia kalau pertama mau jalan dia tersintak. Jadi kita tukar kabel handbrake baru, sekali jalan pam pun nih kita tukar kiri kanan swap braking. Oke. Okay? Itu settle. Masalah tersintak jalan tuh settle. Sekarang ada satu masalah lagi menurut owner nih. Bila dia seleko ke kanan, dia ada dengar bunyi sebelah kiri seolah-olah tayar tu macam berkakai di atas pasir. Macam tayar tu kan berkakai di atas pasir bunyinya. Begitulah bunyi begitu. Okey. Jadi saya mau kongsikan kalau ada bunyi yang pelik tu kan bila kita seleko ke kanan ataupun buat U-turn. Bila buat U-turn ke kanan ada bunyi itu, tapi kalau ke kiri bunyi itu tiada. Okey, saya kasih hidup enjin dulu. Lepas tu kita kongsikan di mana masalahnya. Okey. Kita hidupkan aircon. Okey, kereta ni tadi saya sudah kasih hidup dia dalam masa 10 minit. Kalau kita perasan kan, bila mana-mana kereta, bila on aircon, ada satu hose di sini nih, hose air nih pembuangan, dia mesti mau keluar air. Di sini dia mesti mau keluar air. Ini hose nih dia dari blower. Hose tuh dia dari sini. Kena buka ni lah, kena buka ni cover, ni tu hose tu. Jadi sekarang hose ni dia tersumbat. Kalau nampak ni kan, dia sejuk sudah, bawap sudah, berair-air sudah, dia sejuk. Jadi di dalam ni banyak air. Dia banyak air, hose ni tersumbat, itulah air tu bertakung di sini. Jadi bila kita seleko kereta ni, bila dia seleko ke kanan, air tu lari ke sini. Dia seleko ke kanan, air tu lari ke sini. Dia lari ke sini. Di sini blower. Blower tu untuk tolak tu angin. Ini dia punya motor. Tu yang bila dia terkena air, dia berbunyi. Dia begitu. Kipas, daun kipas kena air, dia berbunyi. Jadi seolah-olah bunyinya tu macam kereta tu, menurut owner ni bunyinya macam kereta tu berkakai di atas pasir. Okey. Gitu. Jadi saya tunjukkan ya, dia punya air. Ini petakung air ni. Kalau tengok ni kan, ini sini dia sudah sejuk, sejuk sangat tu. Tapi di sini dia panas. Air tiada di sini ni, tiada. Tiada pun air yang sejuk ni mengalir ke sini. Jadi kalau kita cabut ni, dia tumpah di sini ataupun dia sumbat di sini. Jadi kita sedia sambut guna plastik. Saya matikan dulu enjin. Okey. Bunyi yang pelik. Hantar bengkel, minta tolong cari tu bunyi, pomen tu tidak jumpa sebab dia jalan kurang side kali kan, dia pusing jadi air itu tidak tumpah, air itu tidak mengalir ke motor blower, jadi bunyi itu tiada keluar. Tadi saya tes, saya buat pusingan U yang betul-betul U, jadi keluar tuh bunyi. Kejap, mana screwdriver lagi nih. Tarik
keluar dulu. Nah, tengok hos ini tidak keluar air. Dia tersumbat di sini nih. Oke. Ah, tuh banyaknya air, ya Allah, matilah. Air. Tuh, nampak tuh air. Banyaknya. Ada mak basahlah kereta si Antin. Wah. Tolong dulu cak, buang lagi dulu ini. Kau ambilkan tuh plastik, ayah macam mana ya? Sekejap, ah. Nampak gak airnya? Ah. Air, tengok dulu cak. Ah, okay. Wah. Sangat dahsyat. Lagi, masih banyak lagi. Aduh, masalah kafetnya ini kan. Oh, tuh. Dan lagi air. Ayah, nanti udah kesambut semua. Oke. Oke. Ah, koyak. Astaga. Matilah kita. Bahasa kereta orang. Aku mau pasang balik nih hos, tapi sempit sudah. Tidak jaga, no, dibawa aja dah, kan? Berapa lapis kapet ini nih? Wih, bau nih nanti nih. Hah? Bau, mesti mau kasih bersih. Oke, masalah kalau seleko ke kanan ada bunyi macam bunyi tayar bergeser atas pasir. Coba tengok nih hos, macam kereta nih kan air terlalu banyak sobat takung dalam blower tuh, dua plastik. Oke, semoga perkongsiannya bermanfaat. Assalamualaikum.